Ya, baik Goldi, kalau dari wilayah Sumatera kami akan mengabarkan mengenai Festival Telong-Telong. Ini ramai dihadiri warga Kota Bengkulu di Lapangan Merdeka Kota Bengkulu pada Minggu malam. Telong-Telong merupakan bentuk asimilasi kesenian khas Tionghoa dengan warga Kota Bengkulu yang sudah ada sejak puluhan tahun silam. Lapangan Merdeka Bengkulu Minggu malam dipadati pengunjung baik dari dalam maupun luar kota yang ingin menyaksikan festival tahunan Telong-Telong. Telong-Telong merupakan sejenis lampion namun dibuat dengan ukuran raksasa dan berbagai bentuk mulai dari perahu, hewan hingga toko animasi. Festival Telong-Telong sendiri digelar masih dalam rangkaian Festival Budaya Tabut yang menyajikan berbagai kesenian dan budaya asli Kota Bengkulu. Dahulu telong-telong berbentuk sederhana, berbahan bambu dan kertas lalu diterangi cahaya lilin. Namun sekarang, telong-telong telah berkembang dengan dihiasi lampu warna-warni dan dibuat dengan berbagai bentuk. Telong-telong dengan konsep dan bentuk yang baik akan dinilai oleh juri untuk dinobatkan menjadi juara. Masyarakat berharap kesenian telong-telong terus dilestarikan dan semakin berkembang agar bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi Bengkulu. Demikian saya kembalikan ke Andi Kumala di studio.